بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته أجمعين إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أجرنا من النار اللهم آمين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan insya-Allah semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni saya nak menyeru diri saya dan kita semua. Marilah sama-sama kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar meletakkan bahawasanya tak ada dah satu daya lain, tak ada dah satu kuasa lain yang dapat membantu kita, memberikan segala-galanya kepada kita illallah, melainkan Allah. Nah, alhamdulillah baru-baru ni telah pun di bukan nak kata warta lah, tapi telah pun seronok lah kita dengar pasal kerajaan dah beri kebenaran tahun ni, dibenarkan salat tarawih di masjid. Itu yang mana? Ha, kalau tak silap lah. Betul lah. Ha, betul. Betul lah tu. Nah, tahun lepas tak ada, kita tak rasa. Tapi syukur sebab kita boleh juga berjamaah dengan isteri dan anak-anak di rumah. Dan boleh jemaah di rumah. Semua pekat jadi imam. Cuma tak ada tauliah. Kerajaan negeri tak keluar tauliah. Tapi semua imam. Masya Allah. Sak anak jadi imam. Sak kita jadi imam. Dan? Tapi tahun ni seronok sebab Allah Subhanahu Wa Taala dengar doa kita. Allah angkat doa kita. Dan? Di kalangan kita ni Allah angkat doa, masya Allah. Kita minta sangat-sangat ke Allah. Kan kita duk baca doa bila masuk bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Orang kata, ustaz, doa ni bukan hadis lo. Siapa kata hadis? Doa. Tuan Imam nak doa, minta lah apa nak minta ke Allah. Doa, doa, kita nak minta apa ke Allah? Kita minta ke Allah, ya Allah, berikanlah keberkatan kepada kami, ya Allah, dalam bulan Rejab. Berilah keberkatan pada kami, ya Allah, bulan Syahban. Wa balighna Ramadan. Dan kami mohon padamu, ya Allah, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Tak lama dah, lebih kurang 20 hari ya, hari, 25 hari gitulah, 24 hari. Allahu Akbar.
Minta ni bukan minta biasa, minta sungguh-sungguh ni sampai keluar air mata. Pasal Allah dah bagi dah kita habis rejah. Allah dah bagi dah kita jumpa awal Syakban ni, tuan-tuan. Rugi kalau seandainya Allah tak berikan kesempatan kita jumpa Ramadan. Sebab tu minta sungguh-sungguh pada Allah. Sebab Allah dah bagi dah kat kita. Kita minta, ya Allah, tahun ni kembalilah kemeriahan Ramadan pada kami, ya Allah. Angkatlah ujianmu ini, ya Allah. Lah ni, lah sampai hari ni, Langkawi pun hijau, Padang Terak pun hijau, kosong, zero case, zon hijau. Yang main ni pun hijau, yang dengar pun hijau. So tak ada masalah. Tapi mendatang tu kena pakai kan lah. Tu tak ada masalah SOP. Tak pergi apa satu eh pakai. Kalau gemak tak boleh menyewa, buka azat. Lepas tu tutup balik, tak boleh menyewa, buka azat. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bila Allah bagi peluang, guna sungguh-sungguh. Bila Allah bagi peluang, guna sungguh-sungguh. Jangan Allah main terawih ni, mana ada fardu berjamaah. Pikut tu pula dah. Dah orang bagian cakap banyak lah. Belum nampaknya. Mainlah rumah Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita hari tu dalam kitab ni, kita ni tuan-tuan, kita berhenti pada muka surat 22 kalau tak silap. Tak apa, hari ni kita terus tengok muka surat 23. Memohon husnul khatimah. Ha tuan-tuan, versi Jawi ya kan? Jawi ke Rumi? Jawi kan? Ha, Jawi muka surat 23, tang bawah tu memohon husnul khatimah. Dah? Tuan-tuan, sebelum tu buka sat muka surat 22, hak atas tu ayat dalam surah Al-A'raf 126. Allah uji kita. Nah, Allah uji kita ni doa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dengan sifat sabar dan wafatkanlah kami. Watawaffana, wafatkanlah kami sebagai orang muslim, sebagai orang Islam. Minta Allah lapang dada. Ya, lapang dada ya. Dan lapang dada dalam erti kata berusaha kita, sangka baik kita dengan Allah, lapang dada kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak tahulah di masjid ni mungkin dah bercakap satu isu besar hari ni, tapi tak mana saya pergi pun orang tanya hak ni. Jadi malam ni pun kita ambil peluang kongsi sikit bab kalimah Allah ni, mamah. Boleh noh? Baik tuan-tuan. Depa tanya, ustaz, boleh ke kalimah Allah ni dari segi hukum lah? Bukan dari segi perkataan, dari segi hukum digunakan oleh agama lain. Tuan-tuan nak jawab apa? Ustaz Mizan nak jawab apa? Tak boleh. Ha. Jo nak jawab apa, Jo? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Ha. Sebab tu kita tuan-tuan, kita main mengaji. Bila kita main mengaji, hujah kita cara orang mengaji. Ha, beza sikit. Sebab tu Allah kata, qul, katakan wahai Muhammad, qul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Saya ingat lagi almarhum Profesor Datuk Dr. Harundin. Nah, waktu dia hujah bab kalimah Allah ni, menjawab isu kalimah Allah dengan melihat kepada firman Allah. Menjawab isu kalimah Allah dengan menjawab, dengan melihat kepada firman Allah. Tengok pada Quran, bukan dengan perasaan. Nah, tengok pada Quran, bukan dengan perasaan. Satu, saya nak habak kat tuan-tuan adik-beradik saya yang ada malam ramai malam ni, ni. Pertama, ya, hukum dia tak boleh. Tak boleh. Bukan cakap soal maruah, bukan cakap ni hal hak eksklusif orang Islam. No, itu bukan isu. Tapi kami nak habaq ke apa? Allah bukan perkataan. Nah, we are going to tell you, Allah is not the word.
Allah bukan perkataan, Allah bukan kosakata, Allah bukan kata ganti nama. Allah is not the word, Allah is aqidah. Allah aqidah, Allah imanan, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita mengaji qiyamuhu bi nafsi, yang kita mengaji segala sifat Allah Subhanahu wa taala. So nak jawab persoalan sama ada boleh atau tidak, rujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang selalu kita baca, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, walaupun empat ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Empat ayat ni kalau hampa boleh pegang yakin pada empat ayat ni, tak ada masalah nak guna. Tapi hampa tak pegang pada empat ayat ni. Pertama tuan-tuan, tadi sahabat kata Allah is not the word, Allah bukan perkataan. Kedua, kalau kita kaji Bible, kalau tengoklah dalam Bible ni tuan-tuan, tak ada satu pun dalam Bible daripada from the front page, daripada muka awal sampai till the end, sampai habis, tak ada pun satu perkataan Allah. Yang ada Lord, yang ada God, yang ada Jesus, yang ada Al-Masih, hatu ada. Tapi Allah tak ada. So kenapa hari ni hampa nak minta? Itu nombor dua. Untuk apa? Tarbiyah. Untuk apa? Penerbitan. Bukan alasan. Allahu Akbar. Itu dua. Yang ketiga tuan-tuan, hampa tak yakin, hampa tak percaya langsung konsep aqidah, konsep ketuhanan, konsep syahadah, la ilaha illallah. Macam mana hampa nak guna Allah? Sedangkan konsep ketuhanan Kristian ni, kita duk dengar selalu tu, yang mereka duk kata Trinity tu. Trinity. Dihabar pula dah, Trinity ni bukan Tuhan. Tapi Trinity ni sifat kepada Tuhan, kepala otak dia. Kalau sifat kepada Tuhan, lagi tak betul. Sebab dalam Trinity segitiga tu tuan-tuan, dia ada the Father of God, the Son of God, Ruhul Kudus. Bapa Tuhan, anak Tuhan, Roh yang suci. So ada tiga penyuruh. Kita tanya mereka, who are the God actually? Yang mana satu Tuhan? Are the Father of God is the God? Are the Son of God is the God? Or Ruhul Kudus itu God? Dia kata no. Tiga-tiga tu adalah sifat Tuhan. Eh, sifat Tuhan datang apa? Adakah sifat Tuhan tu sebagai bapa? Bapa Tuhan. Adakah sifat Tuhan tu sebagai anak? Anak Tuhan. Kalau baca balik cerita dia, bagaimana dia kata God. Tuhan ni, dia tak sebut Allah lagi lah. Tuhan, God, mengarahkan Gabriel. Gabriel tu siapa? Jibril. Nah, mengarahkan Jibril send his son, mengarahkan Gabriel to send his son to Maria, mengarahkan Jibril hantar anak dia kepada Maria. Maria tu siapa? Maryam. Jadi Isa tu dia kata the Son of God. Hai, mana betul eh? Baik, nak berjawab konsep Trinity tu, Allah kata, Allah kata, dan ayat ni tuan-tuan, asbabun nuzul, sebab penurunan ayat ni ketika musyrik Mekah, orang kufar, orang kafir Quraisy tanya Nabi, hang cerita sat kat kami tentang Tuhan hang. Adakah Tuhan yang kata Allah ni bersifat bayang-bayang? Adakah Allah ni cahaya? Adakah Allah ni angin? Adakah cahaya Allah itu berjisim, logam, besi dan sebagainya? Maka turun wahyu, qul, katakan pada mereka, huwa Allahu ahadun. Qul huwallahu ahad, katakan pada mereka, Allahu ahadun. Allah itu Esa. Subhanallah. Hatu dah nafi terus dah. Hak Trinity tadi tu, Father of God, Son of God, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh yang suci, tak betul dah. Allahu ahadun, Allah tu satu. Qiyamuhu bi nafsi, Allah tu berdiri dengan diri dia sendiri. Tak boleh tanya lebih daripada tu. Cukup habarkan mereka, Allah tu satu. Lagi apa? Allahus samad,
Bila tanya lagi Allah ni apa? Allahus Samad. Allah ni tempat bergantung harap semua makhluk. Allah ni tempat kita manusia bergantung harap, tempat kita minta. Yang kita minta ke Allah, ujian yang paling besar yang tak pernah melanda sejarah hidup kita tuan-tuan. COVID-19 ni berapa lama dah? Tapi sikit, sikit, sikit Allah dengar kita. Sebab Allah suka rintihan hati kita. Allah suka ikhlas kita. Hak ni lah yang paling lama Allah bagi kat kita. Tapi kita minta juga ke Allah. Ya Allah, saya minta tuan-tuan, semua adik-beradik kita tak apa doa Melayu. Ya Allah, sertakan kalam ni dalam doa tuan-tuan. Ya Allah, andai COVID-19 ini, ya Allah, engkau hantar untuk menghancurkan keiguan, kesombongan manusia, ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, segeralah ia melaksanakan tugasnya, ya Allah. Angkatlah dia kembali, ya Allah. Kami sudah tidak mampu, ya Allah. Subhanallah. Allah hantar COVID-19 ni untuk menghancurkan ego manusia. Ya, hang kata hang hebat sangat, hang kata hang ni cerdik sangat. Ha? Tak ada satu kuasa yang boleh lawan natang kuman ni melainkan Allah. Sebab tu saya kata Allah sayang. Allah sayang kita. Kalau tahun lepas tak boleh terawih, tahun ni Allah longgar sikit. Allah bagi ruang. Sian, orang Malaysia ni duk minta sangat, orang Melayu ni duk minta sangat, bagi ruang untuk solat terawih di masjid. Masya Allah. Sebab kita daripada kecil dulu tuan-tuan, bila masuk saja Ramadan, bila kita baca akan hadis Nabi, Nabi kata al-awwaluhu rahmah. Bila habaq kata Ramadan tu di awalnya rahmat, masuk saja Ramadan, baik surau, baik masjid cerah, kita tahu kata tu bulan Ramadan. Ramai orang hajarang main masjid pun dia main. Pasal seronok Ramadan. Tengok awal Ramadan dia, 1 sampai 10 Ramadan penuh masjid surau. Pasal seronok Ramadan. Tapi tahun lepas Allah uji kita sikit, kita kosong, sunyi. Tapi tahun ni Allah bagi. Sebab tu saya akan berkata-kata tuan-tuan, duduk dalam jiwa kita syukur pada Allah. Minta bila engkau longgarkan ini, ya Allah, maka teruskanlah longgar, ya Allah. Angkatlah, ya Allah. Kalau seandainya COVID-19 ni untuk hancurkan ego manusia, segerakanlah. Tamatkanlah tugas dia, ya Allah. Kami dah tak mampu, ya Allah. Kami nak kembali suasana lama, ya Allah. Kami nak solat dekat-dekat, ya Allah. Kami nak solat belaga bau, ya Allah. Kami nak bersalam-salaman, ya Allah. Kami nak berpeluk-pelukan, ya Allah. Allahu Akbar. InsyaAllah. Allah bagi tuan-tuan. Minta ke Allah. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Allahus Samad. Allah ni tempat kita bergantung harap. Allah ni tempat kita minta. Allah ni tempat kita mengadu. Allah ni tempat kita merayu. Allahu Akbar. Lam yalid wa lam yulad. Menjawab persoalan yang kata kononnya God God send, menghantar anak dia Jesus, anak dia Isa itu kepada Maria. So Allah kata lam yalid wa lam yulad. Allah tak beranak dan Allah tak diperanakkan. No son of God, no father of God. Tak ada. Tak ada Tuhan bapa, tak ada Tuhan anak, tak ada, tak ada, tak ada. Yang ada apa dia? Ahadun ahad, Allahus Samad. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Kemudian nak menjawab lagi, cuba hang habaq kata Tuhan tu macam apa? Tuhan orang Islam, Allah ni apa? Bayang-bayang ke dia? Cahaya ke dia? Berjisim ke dia? Tembaga ke dia? Maka Allah kata, walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada satu benda pun yang hampa boleh bandingkan dengan Allah. Allah ni tak merupa akan makhluk. Tak ada, tak ada. Hang nak kata Allah tu cahaya, bukan dia. Hang nak kata Allah tu angin, bukan dia. Hang nak kata Allah tu berjisim, bukan dia. Tak ada. Lam yalid wa lam yulad. So tanya balik orang Kristian, we are going to ask you, now are you agree that Allahu ahad, Allahu samad, Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad? Tak ada. Dia tak pakai falsafah tu. Tu baru satu. Tu kalau kita nak bercakap dari konsep ilmiah, dari konsep dalil, dari konsep aqidah, dari konsep apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Allah. Nak tengok dari segi relevan,
Nak tengok dari segi fakta, nah, yang logik akal, dari segi akli. Akli dia apa dia tuan-tuan? Hang kata nak guna untuk terbitan. Kami ni orang Islam. Daripada kecil lagi, pemano, daripada kecil lagi kami diajak, kalau jumpa cemisan Quran jatuh atas lantai, jatuh atas tanah pun kami angkat tak atas. Sebab memuliakan kalam Allah. Jalan-jalan tengok Bismillahirrahmanirrahim, angkat tak atas, atas tempat tinggi. Pasal mana mungkin kalam Allah boleh sama dengan darjat kita? Mana mana mungkin boleh sama dengan tapak-tapak kaki kita? Mana mungkin boleh sama dengan punggung kita? Sebab tu adabnya tuan-tuan, kita mengaji ni, baik kitab, baik Quran, baik apa, jangan kita letak atas lantai. Pasal mana mungkin darjat ilmu ni sama dengan parah punggung kita? Carilah apa sikit pun, bagi tinggi sikit, tu adab. Allahu Akbar, baru dia mai keberkatan. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kata atas alasan terbitan, esok hang buat t-shirt, oh Allah, apa dia tulis lah, menatang apa pun, masuk belayang lagu tu. Kita masuk belayang, nak ambil wudu ni, nak ambil wudu, nak sebut lillahi ta'ala, situ ada lubang tandas, situ ada lubang jamban, tak boleh, haram, dosa. Habis lillah ta'ala hati, aku ambil wudu kerana ta'ala, aku angkat hadiah kecil kerana ta'ala, aku angkat hadiah besar kerana kerana Allah ta'ala, di hati. Kalau belayang asin tak apa, belayang asin, jamban asin lain. Tapi kita rumah tamak kata-kata, tantulah syawur, tantulah jamban. Sampai tahap tu kita jaga. Eh? Ni? Ah, dia mula. Puak ni korang ajak lagi buat tatu. Tatu. Di badan dia puak Allah. Buat tatu. Eh. Lepas tu masuk jamban kau suka aja. Ni bukan masalah sentimen perkauman. Ini akidah. Wajib kita pertahan. Wajib kita pertahan. Kita bukan nak bercakap soal undang-undang. Walaupun mahkamah tinggi, benak kata boleh guna. No, kita masih ada lagi mahkamah rayuan. Kita ada lagi federal. Mahkamah persekutuan tehli kan? Ha? Kita ada lagi. Perjuangan tak pernah kenal erti penat. Perjuangan tidak ada titik noktah. Insya Allah doa orang Islam Allah dengar. Ya Allah, sampai tahap kalammu ini ya Allah nak dimainkan ya Allah, kami dah tak ada kuasa dah ya Allah, melainkan bantulah kami ya Allah, nusrah pertolonganmu ya Allah. Bagaimana engkau menewaskan tentera Ahzab, wa hazamal ahzab wahdah, maka tewaskanlah musuh-musuh agamamu ya Allah yang cuba mengganggu gugat maruah agama kami ya Allah, kalammu ya Allah. Subhanallah, kita kena doa macam tu. Kita bukan nak berperang orang. Kita bukan nak wujudkan rusuhan. Kita serah ke Allah yang maha kuasa. Bantulah kami ya Allah. Kami lemah. Bagilah kekuatan kami ya Allah. Ambil balik semangat takbir raya tu. Kan? Walau karihal kafirun. Perjuangan kita. Mukhlisina lahuddin. Ikhlas kita pada agama Allah. Walau karihal kafirun. Walaupun kita dibenci oleh orang-orang kafir. Mempuhi. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah habis dah Rejab. Dalam Rejab tuan-tuan, dan kita tak lama dah, tak lama dah nak berhadapan dengan Madrasah Ramadan. Nak berhadapan dengan satu bulan yang Allah janjikan, Lailatul Qadri khairum min alfishah. Kalau ikut jadual kuliah habis lah, tapi insyaAllah saya cuba aja. Saya hebat semalam di masjid Kedah Rondong tu, sebelum puasa saya nak masuk sekali lagi insyaAllah. Kita kalau lupa, saya nak masuk sekali lagi sebelum puasa. Hari tu kita nak bercakap bab Ihya Ramadan. Cuma hari ni tuan-tuan, yang saya nak sebut sini ialah kita nak betul-betul well preparation. Kita nak betul-betul mempersiapkan jiwa raga kita. Hal lepas-lepas tu biar pergi dah. Ramadan tahun lepas tu biar pergi dah. Tapi tahun ni, bila kita dah mengaji ni, bila kita dengar betul-betul, kita nak sungguh-sungguh. Sebab kita nak masuk dalam zon yang banyak yang dijanjikan Allah. Amalan dilipatkan 10 kali ganda. Amalan dilipatkan pada malam yang disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfishah. Lebih baik daripada 1000 bulan. 88 tahun. Sekali kita ibadah Quran, kita baca, pahala 88 tahun. Kita qiyamul lail, pahala 88 tahun. Kalau 10 kali kita dapat, 880 tahun. Baru sama dengan umat terdahulu. Ni kita umur 63 tahun.
Purata katalah 70 tahun mati, daripada 70 tu, daripada 70 tu umur 30 doktor play out lagi. Umur 30 tak kena masjid lagi. Umur 40 pun duk tunggil langgang lagi. Umur 50 gagah lagi. Pencen baru nak kena masjid. Pencen lah berapa? 60. 60 ke 70 tu dah barulah kualiti sekali ibadah. Rata-rata lah. Bukan orang Sungai Mulu tak? Sungai Mulu Korea. Kan? Umur pencen baru nak betul-betul tikar sejadah. 10 tahun. Pencen katalah dia boleh 55. Allah bagi hidup sampai 70. 55, 70 baru ada 15 tahun. Hang nak compare dengan masyarakat terdahulu yang hidupnya 100 tahun, yang hidupnya 600 tahun. Layak masuk syurga. Allah, pintu belakang. Tapi Allah sayang umatnya Nabi SAW bagi satu malam yang sama 88 tahun. Nah, kalau 10 tahun kita dapat. Bukan gaduh cari, tak suruh cari. Ustaz, kami nak cari lagu mana? Tak gaduh cari. Nak cari ke mana nanti? InsyaAllah kita jumpa nanti. Buat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam kebetulan kita main terawih malam tu, malam tu malam Lailatul Qadar, dialah tu. Kita baca Quran malam tu, malam tu malam Lailatul Qadar, dialah tu. Sebelum kita makan sok, kita mangkip kelima, kita buat tahajud, tahajud tu Lailatul Qadar, dialah tu, dapatlah tu. Bukan nanti dapat ni mesti tengok pokok sujud ayak jadi super agak-agak, bukan macam tu. Apa yang kita buat tu dia sama dengan 800 tahun. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi yang kita kena buat apa? Bukan pengisian Ramadan tu. Pengisian Ramadan kita akan cakap satu kelas lagi. Tapi nak masuk Ramadan tu, start daripada hari ni. Sebab tu Allah takdirkan Rejab, Syaban, Ramadan. Rejab, Syaban, Ramadan. Pasal kalau tanya pun lupa. Puasa ni tiap-tiap tahun daripada kecil sampai umur 70 ni. Ha? Ramadan tu bulan berapa lah Islam? Ha? Malum. Ramadan bulan berapa lah Islam? Dia nampak okey kan? Muharram sapak lebih awal lebih kerja. Lupa-lupa Muharram sapak 3-4 kali tak habis lagi. Bulan 9. Tu ada puasa, tak tahu tu clear tu kira puasa sungguh tu. Nah, Rejab, Syaban, Ramadan. Rejab istimewa dia dengan Isra dan Mi'raj. Dan Syaban nisfu Syabannya, Ramadan Lailatul Qadarnya. Dan Rejab itu perjalanan Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa. Allah perlihatkan subhanallah. Golongan manusia mendapat rahmat Allah. Golongan manusia yang dimurkai Allah. Itu kehidupan kita. Itu kita, our real life. Nah, macam mana bulan puasa nanti dengan macam-macam ujian, yang baik kita tempuh, yang tak baik kita tempuh, geng plastik hitam kita jumpa, geng masjid kita jumpa. Allahu Akbar. Kan kita tengok dalam surah Bak. Muka orang Siam ni kalau belah sinar, kita padan terap dengan Langkawi lebih kurang ada Siam apa semua. Siam dengan kita pun nampak lebih kurang kadang-kadang apa. Kan? Cuma Tuan Azmir ni tak kata siam lah. Dia Turki apa-apa no lah. Tengok dia macam Turki, Pakistan apa tu. Kan? Kadang siam dengan Melayu tak tahu. Sama dengan geng pengpungak kuasa api, dia pun sawah nikab, pelotak. Sawah nikab datang faham ke Melayu. Allahu Akbar. Dia mula main. Sebab tu Allah tunjuk Isra' Mi'raj. Jadi Isra' Mi'raj itu sebagai jalan untuk kita muhasabah. Sebagai jalan untuk kita tengok dalam diri kita, bertaubat pada Allah. Adakah aku ini tergolong dalam golongan yang banyak mendapat rahmat Allah, ataupun na'udzubillahi min zalik, besoknya nanti aku tergolong dalam golongan yang diazab Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ni banyak dosa pada pahala no? Saya lah tuan-tuan, saya tak tahu. Tapi kalau kena pejam mata balik, aku ni rasa-rasa banyak dosa dari pahala. Kalau betul aku sembahyang, tahkah sembahyang aku Allah terima? Sedahkah? Sedangkan Allah kata fawailul lil musallin. Kan kita duk terima WhatsApp. Hak sembahyang pun belum tentu syurga, apatah lagi hak tak sembahyang. Hak sembahyang pun belum tentu syurga. Allah kata fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang salat. Ustaz, kalau gitu kami tak kena sembahyang. Sembahyang pun neraka pula dah. Payah agak mengajar puak cerdik ni. Dah Allah nak habak jaga.
kesempurnaan solat nanti insya-Allah kita ambil sikit-sikit-sikit. Ya, bab kesempurnaan solat macam mana dalam kitab apa nama Qaulut Tam, kan orang ajar ni kot. Fi ahkam al-ma'mum wal imam, hukum makmum dengan imam ni. Kalau ikut yang Nabi ajar, waktu mana sebenarnya? Waktu qomat. Tuan-tuan duk mengaji kitab fiqh. Bila dengar tok bila qomat? Ha? Waktu mana nak bangun sebenarnya? Mayang fardu nampak tertib tapi mayang Jumaat tu. Waktu mana nak bangkit? Kalau ikut kitab lah. Bila dengar Ustaz Mizan pun apa nama qomat? Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Waktu mana nak bangkit? Ni sama dengan Allahu akbar, Allahu akbar, bangkit celapak dah, semangat. Ustaz kami semangat. Betul, semangat cantik. Dan dia tak haram. Tak jatuhlah sampai tahap haram. Ha, tak haram tu sahabat dah. Dalam kitab dia dua keadaan. Nah, dua keadaan kita bangun apabila diiqamat. Qomat tu pun patutnya tok bilai dia akan qomat bila imam dah get ready. Ha, kan? Dia pun nak qomat, dia tengok bilai, bila imam pun hanguk, okey. Qomat. Tertib lagi, boleh tak bilai tu kata saf? Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh tak bilai tu kata saf? Ah, sebab saf itu hak imam. Imam je boleh kata saf, tapi dia sebut saf, Allahu akbar, Allahu akbar sebagai signal get ready, boleh mewakilkan imam. Ah, tu cara dia. Kemudian dia pun Allahu akbar, kita pun dengar. Tak mana nak mengkik dia dua. Kalau yang sihat segak bugak macam kita semua ni, tak kira tua ke muda tapi sihat, tak ada masalah nak mengkik kat mana? Habis qomat baru mengkik. La ilaha illallah, baru bangun. Baru bangun. Sebab tu semayang sunat, dia tak suruh main belakang-belakang, suruh main depan. Dekat-dekat tempat sah ni. Bila la ilaha illallah, maka baru bangun pergi ke sah. Tu imam bukan terburu-buru. Sebab hak imam, hak imam dia pergi duduk dekat tempat sah dia, dia pun kalih. Rapatkan sah tak ada. Kalau nak sebut rapatkan sah pun, rapatkan sah ala SOP. Ha, boleh ya. Kalau nak kata rapatkan sah, tak boleh lah. Yang penting, yang sunnah yang Nabi suruh, betulkan sah. Penuhkan sah depan. Betulkan sah, arti kata bagaimana? Kita tengok kita punya indikator ni. Kalau kata line biru ni, tumit kita betul-betul tang line biru belakang tu, bukan depan. Sejadah, kata ah, sejadah ni pun satu cempera agak. Pasal lah kena buat sejadah. Sejadah taklah nak tak atas line biru muda ni ke, nak tak atas line biru gelap ke, yang penting tumit kita sama dengan penghujung biru hak belakang tu, hak gelap tu, baru dia betul saf. Nabi ada kala dia betul saf, dia akan pergi satu-satu saf tengok belakang, tumit sama, bukan tengok hak depan. Kalau guna hak depan, ada yang kaki panjang, ada yang kaki pendek, hak tumit belakang tu, Allah, tu baru cantik. Kalau uzur ustaz, uzur. Kami ni kalau sampai la ilaha illallah, saya penat ustaz. Mayang belakang kalau la ilaha illallah, sementara nak jalan, sementara nak tarik nafas 4 kali, tok imam habis dah baca Fatihah, rugi. Saya dah dapat takbir dengan imam. Takbir takbir pertama dengan imam tu. Nak ambil fadilat. Nah, waktu mana dia bangun kalau orang uzur, tua dan sebagainya, bangun pada qad qamatis salah, qad qamatis salah, dia pun bangun. Atau lazimnya ia atas kemampuan dirinya bangun dan berjalan menuju ke saf pada kadar diri dia sendiri, atas uzur diri dia. Dia tahu dah, aku kalau mangkit la ilaha illallah lagi masuk saf aku penat. Kalau dekat qad qamatis salah tu pun aku mangkit penat, aku mesti kena mangkit tang syahadu alla ilaha illallah, okey, dimaafkan. Tapi yang muda remaja macam kita semua ada ni, biar habis qomat dulu baru mangkit. Batu imam tak mangkit lagi. Tok imam pun la ilaha illallah. Patut imam bangun baru kita bangun. Ha, tu baru cantik. Nabi ajak sampai tera tu. Allahu akbar. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi insya-Allah, ya, bulan Rejab ni kita tengok apa yang berlaku Isra' dan Mi'raj itu untuk jadi tauladan bagi diri kita. Kemudian taubat pada Allah. Hak kita nak buat dalam bulan Ramadan tu, buat siap-siap bulan Syaban agar lazim. Apa dia? Puasa sunat. Puasa sunat ni memang tak ada al-hadis, Nabi tak suruh pun.
Tapi ada sahabat lah, habis waktu habis masalah. Masalah macam baru mula. Nabi rajin puasa bulan Syaban. Sahabat tanya, pasal apa rajin puasa bulan Syaban? Nabi kata, aku puasa pada bulan yang dilupakan orang lain. Maknanya, orang buat amalan bulan Rejab, orang buat amalan bulan Ramadan, Syaban ni korang. Ha, tak ada masalah puasa-puasa. Isnin kami, puasa ambil tiga tengah ke hari putih ke apa ke, puasa tak ada masalah. Belajar puasa. Yang kedua, belajar bangun malam, qiyamulail. Yang ketiga, apa dia? Belajar Quran sungguh-sungguh. Pasal? Bila masuk Ramadan, puasa, Quran, tarawih, tahajud, semua ni dah jadi kebiasaan. Jadi makanan kita dah. Baru dia rasa lazat Ramadan. Baru dapat qiyam Ramadan. InsyaAllah. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikilah ambil berkat. Muka surat 23 kita masuk pada memohon husnul khatimah. Maka wajib atas orang Islam, seseorang muslim harus selalu memohon agar Allah Subhanahu wa taala mewafat akan dia dalam husnul khatimah. Ni hak kita. Kan? Yang Allah sebut dalam Quran, yang di awal-awal kitab kita ni, dia mulakan dengan surah Ali Imran ayat 102 sampailah 105. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah kata, jangan kamu mati melainkan matilah Islam. Maka pengarang kitab ni dia buat subtopik, dia kata minta husnul khatimah ni satu tajuk. Maka orang Islam ni harus hukum dia, nak wajib hukum dia minta ke Allah. Kena minta, jangan duk perasan. Jangan duk perasan kata rajin main masjid ni confirm husnul khatimah dak. Pasal Allah pilih kita. Tentu ingat tuan rajin lah. Tentu saya ingat saya rajin lah. Tentu ingat saya mengajar ni saya rajin lah. Tak ada pasal nak langkah laut tu. Taubat tak rajin lah. Ha, telefon Ustaz Mizan 4.5 kali, dia pun Ustaz. Oi. Dia pun naik penin nak telefon orang lain, telefon saya, rindu abang, kata rindu. Dengan terdai. Allahu Akbar. Bukan kerana kita rajin, tapi Allah pilih kita. We are the selected person among the other. Selalu kita kata, Allah pilih kita. Sonok jadi pilihan Allah. Maka teruslah minta ke Allah, ya Allah, mudah-mudahan aku terus menjadi pilihanmu, ya Allah. Wafatkanlah hambamu ini, ya Allah, dalam husnul khatimah. Yang tu Nabi suruh minta. Pasal syaitan. Sikit lagi. Kerana syaitan itu nak akan berkata, syaitan yang terkutuk itu akan berkata, aduh, celakalah manusia ni, orang yang mohon husnul khatimah. Kerana apa? Kerana dia telah mematahkan tulang belakang aku. Pasal apa? Pasal tujuan utama setan nak sesatkan kita. Tujuan utama setan nak masuk neraka in sekali dengan dia. Nak masuk neraka villa sekali dengan dia. Jadi dia pun duduk dalam kolam renang tu dengan kita-kita terjun dalam tu. Jadi kalau kita minta husnul khatimah, setan ni kata mangkuk ayun punya manusia. Pasal depa dah patah usaha nombor satu aku. Nak ajak mati dalam su'ul khatimah. Dan dia kata, bila orang yang macam ni, yang rajin doa, yang rajin main masjid, yang rajin baca Quran, yang rajin ibadah ni, maka dia kata, bilakah ia mahu membangga akan amalannya. Kita berhenti tu ni, saya tanda itu Masjid Aisyah. Bilakah ia akan mahu membangga-banggakan amalannya. Setan akan hasut kita dalam dua jenis. Satu, dia hasut bagi jadi balok. Jo, tahu tak balok? You know what is the balok, lihat? Penyegan. Setan hasut kita jadi penyegan. Setan hasut kita jadi mangkuk ayun. Tapi kalau hak ni tak berjaya, rajin main masjid, ramai macam ni, pok-pok ni semua minta husnul khatimah, maka syaitan akan jalankan jarum yang nombor dua. Apa dia? Bangga dengan amalan. Bangga dengan amalan. Hak tak buat tak boleh dah, kita buat. Maka dia masuk dalam diri kita, bangga dengan amalan. Main masjid, Jo, aku tengok hang ni bukan Jo ni, Jo Korea. Muka pun macam Korea lah.
Aku tengok hang jo rajin pergi masjid sungguhlah. Mulut jo tak kata. Tapi dia kata, hang tahu pun orang kan tak tahu. Tahu tak apa? Ha, dia keluar kata pula. Jam. Kawan ni dia rajin, mana dia rajin je. Kan Ustaz Mizan Azan hari ni tak tahulah dia boleh syekh apa tahulah lebih pada masjid Masjid Haram. Allah. Ha, saya tarik tu kira sampai putus nampak. Kelak belakang-belakang kawan kata, eh Syekh Mizan, hari ni azan, subhanallah. Suara adik sikit pada Abdul Rahman Sudai, dia pun karan. Tu baru sikit, jam. Maka setan, hak pertama, dia atok supaya kita balok. Yang kedua, dia atok supaya kita bangga dengan amalan. Jadi, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan, insyaAllah, Allah jaga kita daripada godaan setan yang terkutuk. InsyaAllah, kita sambung pada pertemuan akan datang. Yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang buruk itu kelemahan kita sendiri. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.